Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Fadil Ramadha dari FKU Kedokteran Umum angkatan 2019. Jadi saya di sini bersama kakak asuh saya Kak Adit angkatan 2017. Jadi kami sekarang ada di mie ayam bakso pangsit seger. Ini di daerah Pramuka. Jadi kami nggak review makan sih, jadi kami review minumannya aja karena kami lagi sesuatu hal. Jadi ayo Kak, kita review makanan Kak. Ya, kita review makanannya ya. Iya. Jadi minuman kita pesan apa ya? Minuman deh. Jadi kita pesan apa ini? Kita pesan sop buah. Kita pesan sop buah ya. Iya. Jadi sop buah. Ini kayaknya kelihatan enak banget ya. Iya, mulai dari warnanya juga bagus. Warna-warni. Ya, warna-warni benar. Ada kelapanya. Ya, ada kelapa, ada ini nih, buah andalan saya nih, buah naga nih. Mantap betul sih. Apa ada, men? Ada melon juga, Kak. Ya, ada melon. Terus ada es batu, jangan lupa. Ya, es batu benar, es batu. Es batu. Nah, gimana kita review langsung ya? Enak, Kak. Kayak sop buah beneran. Rasanya kayak umumnya es buah. Rasanya sop buah. Teksturnya kayak sop buah. Yang saya makan ini buah. Iya benar buah nih Kak. Segar. Terus bagaimana nih menurutmu penampilannya? Penampilan dari yang ini. Itu porsinya deh, kita tanya porsinya dulu Ustaz. Porsinya banyak. Porsinya banyak ya. Bisa sore-sore makan gini bisa ini. Bisa apa? Deskripsikan, bisa apa? Ini banyak, jadi bisa kenyang mungkin ya. Ya kayak. Iya. Ini porsinya lumayan banget sih, apalagi untuk anak kos ya. Iya benar. Saya kadang lebih menghemat waktu. Iya benar loh, menghemat ini. Nah. Yang kurang ini, saya kurang satu lagi. Apa tuh, Kak? Satu porsi. Waduh. Bisa satu aja. Satu porsi lagi ya. Jadi, apa lagi mau deskripsikan? Bagaimana dengan harganya? Harganya Rp8.000, itu sangat bagus untuk anak kos ya. Sangat mumpuni uangnya untuk bisa membeli ini. Benar, Kak? Dan sejujurnya, warung ini adalah salah satu warung yang saya suka di Samarinda ini, salah satu warung. Wow. Karena kenapa saya suka? Karena memang dari segi rasa, terus dari segi penampilan, terus dari warungnya sendiri itu cukup bersih bagi saya ya. Iya bersih nih Kak. Jadi recommended banget deh. Kalau misalnya kalian ini anak-anak kos ataupun mungkin ada anak rumah tapi ingin menghemat uangnya, bisa datang ke sini. Ya, warung mie ayam bakso seger nih namanya. Mantap banget. Terutama buat anak FKU. Anak FK wajib kesini. Ya, wajib kesini. Sangat mantap untuk anak kos. Ini sangat mantap. Harganya terjangkau, enak, dan lezat. Mantap. Tutup gak sudah Kak? Apa lagi? Tutup gak sudah nih? Belum ya Pak? Apa lagi ya? Jadi selain sop buah, di sini ada jual bakso, mie ayam. Mie ayam saya panggil sama lah Kak? Mie ayam. Nah, kalau mie ayam bakso itu sudah ada vaksinnya sih. Kalau mie ayam bakso kan ada mie ayam, ada bakso saja, ada mie ayam bakso. Kalau mie ayam bakso itu sudah dikasih vaksin. Kalau ditanakan mie ayam aja sih Kak, pangsit tidak ada. Dari sini beda ya tadi ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kalau minumannya itu hampir sudah sangat lengkap ya. Ada es kelapa, terus ada sop buah, ada es teh, es teh. Es teh, jeru itu minuman andalan bagian anak kos ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih kalau misalnya, tapi ini mah rekomendasi banget sih, kalian bisa datang ke sini. Wajib ya. Kesini. Mantap. Udah Kak, mantap udah nih Kak. Saya dan kakak saya, Fadil dan Kak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.